Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut untuk buka di tanggal 17 ini, masih tanggal 17 sih sebetulnya ya. Saya unboxingnya di tanggal 17, mungkin ini udah tanggal berapa ya. Kita lanjut untuk yang blok kiriman Bos Alin dari NTB ya. Ini untuk bahan blok OB spesial, kita cek untuk apa aja yang dikirim. Dan ini yang udah dibongkar, kita udah kasih nama dan kasih kode untuk satu persatunya supaya nggak ketukar ya. Oke, kita lanjutkan untuk unboxing kepunyaannya Bos Alin dari NTB ya. Kirim apa aja nih? Teman-teman. Pakai karung, guys. Bongkar dulu. Wah, keras ini. Dari karung. Wah. Kita cek. Ini keras tapi dalamnya enggak safety. Ini sama juga blok. Aduh, ini dikirim sama baut-bautnya, sama murnya. Bloknya kondisinya udah OB. Ngelupas lagi OB-annya. Dan enggak presisi. Ini kepunyaannya Bos Alin. Oke, kita buka dulu ya. Kita buka dulu. Ini ada bautnya nih, kepunyaan Bos Alin. Kita tulis dulu ya, takut ketuker. Nah, kita tulis dulu. Ini head Ninja RR juga sama. Oke. Tadi ada tutupnya ya. Ada tutupnya lagi. Ada murnya. Nah, ini untuk headnya ada knocknya satu. Di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Ada satu baut mesin, tanamnya ada 7 lengkap set, pin bos bawah ada satu, apalagi yang harus dicek, baut tanam semua lengkap, kodenya C, punyanya Bos Alin. Nih, kacau, ini yang ngerjainnya kayak pakai kaki ya. Nih, bikin blok OB-nya kayak yang bikinnya pakai kaki. Waduh. Mengerikan sekali. Lihat ini bentuk ini. Bentuk dari ini. Wah, mengerikan sekali ya. Apakah dalamnya ini dioprek-oprek? Saya rasa sih untuk dalamannya ya, ini ada bekas portingan. Parah banget. Ini mungkin hasilnya nanti ya kita upayakan yang terbaik. Cuman ini ya kacau banget memang. Parah banget. Ini lubang kips aja bentuknya lucu ya, kayak
bentuknya kayak gitu ya. Ini kok gini banget, beda jauh banget gitu. Ntar kita bandingin sama yang ori nih. Nih. Tuh, yang ini kayak gini. Tuh. Kayak brand gitu, kayak logo villa ya. Ini yang saya maksud, ini yang ini. Nih. Ini yang masih ori. Nah. Mungkin dibalik pakai yang lebih mulus. Nah yang ini nih, ini kok bentuknya lain. Ini yang gue salin nih, ini nggak ada yang presisi satupun ya. Makanya ini pasti nge-gym terus, dijamin overhead pokoknya. Nah buat bos-bos nanti kalau misalkan bloknya udah OB kayak gini ya, bos-bos kirim dulu videonya melalui WA ya. Jadi saya cek dulu untuk apa namanya bloknya ya, melalui WA. Jadi kirim video dulu ke 081-912-821-531 dan rekening mandiri atas nama Tata Hendriana bila ingin melakukan transaksi. Sistem pembayaran kita DP separuh dari total ya bosku ya. Nah jadi di cekin kayak gini dulu. Kalau misalkan ini teman-teman dalemannya udah di porting ya, misalkan ini nggak presisi kayak gini, terus di porting-portingin supaya presisi, nah itu yang nggak boleh ya, itu nanti hasilnya akan kacau sekali ya. Biarpun nanti di blok OB spesial lebih susah itu. Ini aja kita istilahnya pengerjaannya itu akan sangat sulit untuk yang blok seperti ini. Ini udah kacau banget ya, tapi kita upayakan untuk hasil yang terbaik. Oke, gak usah berpanjang lebar karena ini udah kita bongkar semua ya. Kita siap kerjakan, efisien kita kerjakan mulai hari Senin ya, karena kita sekarang banyak acara di 17 Agustusan untuk memperingati 17 Agustusan. Jadi kita garap efisiennya per hari Senin ya untuk blok OB spesial ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.